original ah banget. Ingat sayang, kamu adalah seorang wanita yang paling aku sayangi dan paling aku cintai selama ini. Itulah kata-kata yang pernah aku bisikkan kepadamu. Selain itu, kamu adalah seorang wanita tempat aku berteduh, tempat aku berlabuh untuk mencurahkan segala hal rasa yang kumiliki. Begitupun dengan kamu, kamu bisa berlabuh di lubuk hatiku yang paling dalam untuk mencurahkan dan bercerita tentang perasaanmu. Entah itu rasa cemburu, rasa kasih sayangmu, rasa gelisahmu, dan sejuta rasa yang kau miliki. Namun entahlah, saat ini hal itu hanyalah sebuah imajinasi dan sebuah harapan yang sia-sia. Sebab kamu mendadak menghilang tanpa pamit, tanpa basa-basi, dan bagi aku ini adalah sebuah misteri. Dari waktu ke waktu, hari ke hari, minggu demi minggu, kabarmu tak kunjung datang. Aku mencoba menelusuri jejakmu, namun sulit untuk menemukanmu. Bahkan media-media yang biasa kita pergunakan untuk berkomunikasi, bercengkrama, bersenda gurau pun tetap saja aku sulit menghubungimu. Aku hanya bisa bertanya pada diri sendiri, apa penyebab semua ini? Kamu pergi tanpa pamit, tanpa basa-basi, seakan-akan kamu blokir hatimu untuk kehadiranku. Ya, mungkin bagimu aku ini ibarat pohon yang kering tanpa dedaunan. Yang gak pantas untuk dilirik maupun diperhatikan lagi. Wanitaku, dimanapun saat ini kau berada, biarlah semua ini aku anggap sebagai misteri dalam cinta. Aku hanya bisa berharap, andai saja kamu sudah tidak menginginkan aku lagi. Semoga kamu menemukan kebahagiaan.